Selamat datang di channel Kahar Bakri. Ini guys ya, biasanya kalau kita ke hotel ada brankas seperti ini. Ini sudah disiapkan di suatu hotel. Kali ini saya akan membagikan tutorialnya bagaimana cara menggunakan box ini. Ya, namanya safe deposit box ya. Di sini juga ada petunjuknya cara menggunakan seperti apa. Jadi kita langsung praktekkan saja bagaimana cara menggunakan box ini. Sangat simpel ya. Jadi kita masukkan dulu barangnya di dalam box. Nah, seperti ini misalnya ini ya. Ini saya mau simpan. Oke, saya masukkan, kita tutup. Kemudian kita tekan password yang kita inginkan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah kita tekan passwordnya, kita tekan yang tombol ini. Empagar ya. Kita tekan lama, tahan sampai tertulis close. Oke, sudah tertutup. Kita coba buka. Nah, ini sudah tertutup guys. Nah, setelah kita mau buka, bagaimana caranya? Kita tinggal pencet kembali passwordnya. Tadi apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tekan kembali yang ini, tahan. Nah, tertulis terbuka. Nah, ini dia guys ya, sangat simpel. Ini kita tinggal ambil barangnya. Nah, begini. Cara kerjanya seperti ini. Di sini ada ininya ya. Ini ada kuncinya di sini. Coba perhatikan ya. Kalau saya pakai seperti ini. Coba. 1 2 3 4 5. Saya ingin tutup ya. Ini coba perhatikan. Perhatikan yang ini ya. Ini. Nah, ini menonjol keluar ya. Jadi dia sudah terkunci ini. Kita tidak bisa tarik lagi dia, nyangkut di sini ya. Nah, kalau saya mau buka, kita tekan lagi. 1 2 3 4 5. Kita tahan. Nah, ini masuk kembali. Jadi ini sudah terbuka. Seperti itu guys ya. Sangat simpel. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.